Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep menyalurkan bantuan pangan non-tunai untuk Kepulauan Tangaia. Sebanyak 101 ton sembako beras diberangkatkan melalui dermaga Macini Baji Kecamatan Labakang. Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Syaban Samana mengatakan semoga bantuan tersebut segera tiba. Ini pembagian sembako untuk Tangaia. Ini untuk seruang kedua. Ini ada 1.755 kelompok penerima manfaat KPM yang hari ini kita distribusi ya ke Tangaia. Dan ini apa ya, ini nanti dikawal oleh Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Camat, harus menjawab. Pendamping PKH dari sana, pendamping PKH, kita berharap ini betul-betul segera distribusikan dan segera tiba di tempat, jangan terlalu lama. Estimasi kenaikan 9 pulau. Kita tahu Tangaia kan jauh. Yang waktu ini satu minggu bulan distribusikan. Setelah itu, apalagi karena ada satu desa itu berapa pulaunya? Kita kasihan kan, yang tidak sama dengan daratan. Mudah-mudahan tahun kedua ini tidak lama kita berikan lagi di sini yang sudah dalam tahun kedua ini. Rasmi. Kita dua ya. Kalau itu. Kalau ikan malah cina kau. Tapi calon kalau ini dari secara merata tidak akan sebanyak 100 kelompok untuk penerimaan manfaat Desa Sabaru, 305 Desa Balo-Baloang, 286 Desa Sabalan, 167 Desa Tampang, 246 Desa Sailus, 104 Puelonro, 109 Desa Satanggar, 54 Desa Kapoposan, dan 384 untuk Kelurahan Sapuka. Beras pangan non-tunai sembako Kementerian Sosial akan disalurkan ke kecamatan terluar di Kabupaten Pangkat Denek dan Kepulauan, yaitu Kecamatan Liukan Sangaya yang merupakan kecamatan terluar dari Kabupaten Pangkat Denek dan Kepulauan, itu dia berdekatan dengan Lombok. Berapa jumlah ton? Jumlah 101 ton. 101 ton yang akan kita salurkan dengan jumlah KPM-nya, yaitu sebanyak 1.755 KPM yang berhasil. Untuk berapa melakukan bulan transaksi ini? Ini adalah penyaluran tahap di April, Mei, Juni. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.